1. Masalah di sekolah, khususnya dari segi kemenjadian murid. Sekarang ini kita dapati masalah disiplin, masalah kehadiran, masalah yang lain lah terjadi bukan di sekolah harian saja, di mana-mana sekolah pun masalah ini berlaku. Dan cara yang untuk mengatasi yang kita buat seperti biasa nampak tidak berkesan. Jadi adalah menjadi harapan dengan pendekatan baru ini di mana kunjungan daripada pihak pengurusan dan pihak sekolah ke rumah-rumah pelajar, semua rumah, bukan sahaja pelajar bermasalah tetapi juga pelajar-pelajar yang baik dari segi sasihannya, baik dari segi pencapaian akademiknya, diharapkan dapat menzahirkan hubungan yang erat di antara pihak sekolah dan pihak keluarga dan pelajar itu sendiri. Dan kesan daripada hubungan ini saya harap dan saya rasa akan wujud satu keadaan yang mesra yang menyebabkan mungkin pelajar-pelajar yang mengalami masalah itu akan fikir dua kali untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar disiplin. Hal ini sebenarnya telah dibuktikan berjaya di Jepun. Mengikut kajian dijalankan, cikgu-cikgu di Jepun memang kenal, memang berkunjung sekolah-sekolah sekali dalam setahun rumah-rumah pelajar dia, dan menyebabkan pelajar-pelajar itu merasa sangat hormat kepada guru dan sekolah. Dan nantinya akhirnya akan berkuranglah masalah
adanya kepelanggaran disiplin di sekolah. Saya rasa program ini memang kenalah pada masa sekarang ini. Itulah pendapat saya. Pendapat saya berkenaan dengan Zahra Syahna sebagaimana sarana yang berhormat Menteri Pendidikan. Saya merasakan ia adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu diteruskan pada masa-masa yang akan datang kerana ianya memberi manfaat kepada hubungan di antara pihak sekolah dengan pihak ibu bapa selain daripada menjalinkan hubungan yang lebih mesra di antara pelajar, ibu bapa, guru-guru dan pihak sekolah. Jadi daripada itu kita dapati bahawa apabila terjalinnya hubungan di antara sekolah dengan ibu bapa, maka perancangan-perancangan yang dirancang oleh sekolah insya-Allah akan berjalan dengan baik jika sekiranya ada sokongan daripada para ibu bapa serta sekolah di mana dalam program ziarah bencana ini pihak sekolah mengambil pendekatan untuk mengenali lebih dekat pelajar-pelajar di mana bukan sahaja pelajar-pelajar ini berlatar belakangkan sosioekonomi yang berbeza, tetapi juga kita dapat mengenali pelajar itu lebih dekat kerana kita datang ke rumah pelajar itu bagi mengenali lebih dalam. Jadi itulah di antara perkara yang saya rasa ianya mendatangkan banyak manfaat dengan program Ziarah Syahna ini sebagaimana sarana Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik yang merasakan ia adalah satu program yang baru, program yang baru yang sepatutnya sebelum ini telah pun diadakan. Sekian. Hanya kebunyian sampai betul. Sebab apa murid kita lewat datang, sebab apa kita tak buat kerja rumah, sebab apa kadang-kadang murid kita dijual dalam kelas. Jadi program Ziarah Syahna ini satu inspirasi yang sangat baik daripada murid kita. Terima kasih. Terima kasih. Ucapkan kepada semua tetamu yang telah berkunjung ke sekolah kami. Sekian sahaja laporan.